Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Kawan Kopi bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau ngoceh santai aja tentang Mas Koki ya guys, sambil ngopi ya teman-teman. Kawan Kopi, lihat Koki sambil ngopi. Dan sambil kasih makan ikan koki gua yang ada di kolam outdoor teman-teman ya. Ini dia makanannya. Ini dia teman-teman makanannya. Ini takari ya, pelet pasaran ya, takari ukuran 2 mili teman-teman ya. Dan ini adalah ikan-ikan Mas Koki gua yang ada di kolam outdoor gua ya teman-teman. Ya mungkin pada akhir bulan Desember kemarin ya, dan bulan Desember kemarin gua jarang upload video ya. Karena memang di daerah gua itu selain ada kesibukan ya di luar konten, memang di daerah gua itu sedang musim penghujan teman-teman ya, cuaca ekstrim ya di daerah gua, di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya, yang berseberangan dengan Kota Depok ya, ini ya tepatnya itu sedang ada cuaca ekstrim atau cuaca pergantian cuaca ya teman-teman ya. Jadi pagi siang dia, kalau sore dia hujan teman-teman ya. Pagi panas, sore hujan, itu cuacanya teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi gue jarang upload video ya, dikarenakan memang kondisi tubuh gue yang kurang fit ya, serta kesibukan di luar konten teman-teman ya. Makanya gue baru menyempatkan bikin video sekarang ini teman-teman. Udah kurang lebih 2 minggu gue tidak membuat konten video tentang Mas Koki teman-teman. Makanya pada kali ini gue sempatkan ya teman-teman ya, untuk berinteraksi sama teman-teman semua ya, dan terutama penghobi ikan Mas Koki ya, ngobrol santai seputar ikan-ikan Mas Koki dengan cara breeding atau ternak ya, atau pun cara pemeliharaan dan perawatannya teman-teman ya. Ini adalah hasil breeding gua semua teman-teman ya. Ini usianya sudah lumayan ya, paling kecil dia itu 10 bulan ya, ada yang 1 tahun bahkan teman-teman ya. Makanya ukurannya juga udah lumayan-lumayan besar teman-teman ya. Pada saat musim ekstrim seperti ini teman-teman ya, atau pancaroba ya, perubahan cuaca ini, memang ikan koki juga termasuk ikan yang rentan terhadap perubahan cuaca teman-teman ya. Maka dari itu harus sering-sering ditengok teman-teman ya, sering-sering dilihat ikan-ikan kokinya, takutnya terkena penyakit ya, jamur apalagi teman-teman ya.